Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya seputar laptop dan Android. Kali ini saya akan membagikan video budidaya bekicot di ember. Nah, ini saya tebar bibitnya. Saya pesen 20 kilo ini. Ya, rencana di sini saya taruh di ember. Nah, ini kemarin saya tebar cuma satu ember. Nah, sekarang saya ini pakai ember, nggak tahu 20 kilo ini itu berapa ember, nanti saya isi juga, nanti saya taruh di jempolong yang nggak terpakai. Nah, untuk pakan-pakannya saya cuma dikasih batang kangkung, juga pelepah pisang. Ini saya biarin, nanti sudah dikasih tutup, sudah ditinggal sudah. Nah, begini. Cukup, nggak usah dipakani, sudah nanti ditinggal, perawatannya mudah sekali. Dilihat satu minggu wis mungkin bisa besar-besar. Nah, ini untuk embernya ya. Nah, selain itu nanti bisa dijual juga untuk pakan lele. Untuk bibit nanti digiling pakai blender. Untuk yang besar-besar siap panen, nanti dipotong-potong pakai gunting sudah cukup. Kalau sudah banyak lah bisa dipakani keong atau itu. Ya. Ini juga peluang usaha untuk dijual lagi, lumayanlah. Ini Pak Polong sejarahnya. Ini saya sortir yang besar-besar. Nah, ini bekicot ini bisa untuk pakan alternatif lele, jadi lumayanlah buat pengiritan pakan. Ini deh, anu deh. Ini saya sudah tebar ini ya. Pakannya ini cuma saya kasih pelepah pisang ini. Nanti ditutupi begini sudah. Sudah nanti wis enggak usah ditengok-tengok, sudah bisa ditengok 3 hari sekali atau 2 hari bisa. Tahu-tahu nanti wis banyak-banyak sendiri sudah. Tutup. Lumayan lah nanti buat tambahan pakan lele, juga bisa dijual lagi. Kemungkinan nanti kalau sudah dikasih ke lele, lelenya cepat besar. Ini lahan ini saya fungsikan budidaya lele, juga budidaya bekicot, jadi lebih mudah, tidak terlalu ribet, bisa lokasi menghasilkan multifungsi lah. Nah, ini sudah saya isi semua ember-ember ya, bekicotnya itu. Saya kasih pakan batang kangkung, daun pepaya. Ya, ada berapa ember ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ember. Ini saya isi bekicot. Nah, kemungkinan satu bulan bisa panen atau bisa dikasih ke lele. Tujuan saya untuk pakan alternatif lele, juga peluang usaha bisa dijual lagi. Nanti yang lahan yang kosong ini saya tambahi lagi. Saya masih pesen lagi bibitnya. Nah, untuk yang cempolong yang anggur juga nanti saya isi. Jadi lahan ini prioritasnya lele dan bekicot. Nah, ini bekicotnya ini hidup. Sebentar lagi saya tutupi semua ini. Kalau nggak ditutupi lari ke mana-mana. Nah, ini sudah saya proses ditutupi. Cukup begini saja perawatannya. Budidayanya enggak ruwet, simple saja. Sudah. Ini enggak usah dikasih pakan, sudah dibiarin sudah. Biar populasinya banyak-banyak sendiri. Nah, insyaallah mantap buat pakan lele. Ini saper ember kisaran tebarnya saya 40-50 ekor. Lumayan banyak. Wah, mudah-mudahan berhasil. Namanya juga dicoba, apa salahnya? Jangan takut rugi atau takut gagal. Gagal tetap semangat, tetap berusaha, jangan putus asa. Saya awal-awal begitu. Awal-awal tebar bibit lele 100 ekor tidak ada yang mati karena masih belum tahu ilmunya. Gagal terus, tapi saya tetap bangkit terus, berusaha terus, tidak putus asa. Akhirnya ketemu ilmunya. Waktu masih awal-awal belajar budidaya lele di ember. Tetap terus, gagal tetap terus, jangan tolak-tolak, tetap semangat. Pasti akan tahu ketemu trik-triknya. Usaha ya gitu, gagal ya tetap. Oke, sekian dulu update video budidaya bekicot untuk pakan alternatif lele, dan juga bisa peluang usaha bisa dijual lagi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.